Halo teman-teman, balik lagi di Kucing Cemara. Jadi di video kali ini ya, aku akan memberitahu kalian ya kabar bahagia yang kalian tunggu-tunggu dari kemarin ya, yaitu adalah hari kelahiran si Ura yang ketiga. Ya, benar ya, ketiga ya Mas ini ya. Tiga ya, yang pertama Samsudin Otenan, yang kedua Getuk Serapi Lemper Batakor, dan ini yang ketiga. Dan hari ini ya, ini adalah hari kelahiran si Ura pada tanggal berapa nih Mas? 18 apa 19? 18 ya, 18 Januari 2024 teman-teman ya. Dan nanti aku bakal liatin anaknya gimana, tapi aku nggak tahu ya apakah ini sudah selesai, udah keluar semua atau belum. Pokoknya nanti kalau misal ya di akhir video ternyata belum keluar semua, bakal aku lanjut di video selanjutnya gitu ya. Nah, sebelum aku kasih lihat ya wujudnya kayak gimana, di sini aku mau kasih lihat dulu proses melahirkannya ya. Nih, kalian lihat sendiri. Mulai dari jam 1 siang tanggal 18 Januari 2024, si Ura mulai gelisah nih teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, udah mulai menggos-menggos sambil teriak-teriak. Di sini aku udah mulai siap-siap ya nih. Ini kayaknya si Ura mau lahiran, dan bener aja dong setelah dia itu naik ke atas ya. Ternyata waktu mau balik ke bawah dia itu udah gondol anaknya tuh, kalian lihat sendiri, udah tahu mau keluar digondolin terus nih sama si Ura. Kalian lihat sendiri ya, dan akhirnya berocol nih ya, cuman belum berocol semuanya. Ini aku biarin dulu teman-teman ya, biar dia keluar secara alami. Nanti kalau misal udah keluar baru dilapin. Untuk anak pertama si Ura, ini dia wujudnya dan warnanya apa, nanti kita bakal lihat ya setelah agak kering. Akhirnya anak kedua berocol juga ya. Jadi jarak antara anak pertama dan anak kedua itu tidak terlalu lama, kurang lebih sekitar 15 menitan langsung berocol. Nah, untuk anak kedua ini warnanya kayaknya lebih ke blue ya, tapi solid apa enggaknya yang belum tahu, nanti kita bakal cek setelah berocol semuanya teman-teman. Dan untuk yang pertama ya, setelah agak kering aku lihat-lihat sih warnanya dia lebih kayak fawn ya, kayak si Ura nih teman-teman, fawn atau lilac ya, itulah pokoknya. Nih kalian bisa lihat sendiri. Oke, mungkin kalian agak bingung ya, Bang, ngapain sih kok pakai kardus segala gitu ya? Kenapa kok harus pakai kardus? Padahal kan dada kandang si Ura biasanya juga nggak pakai kardus. Nggak tahu kenapa teman-teman ya. Jadi dari tadi si Ura tuh setiap anaknya di sini ya itu dibawa ke litter box terus teman-teman ya. Dan begitu diangkat keluar, anak-anak si Ura ini dibawa ke dalam kardus. Aslinya kardusnya itu ada di sebelah sana. Tapi karena dia itu suka bolak-balik ya, ya udahlah kardusnya aku masukin ke dalam kandang dia gitu ya, biar nyaman. Karena kalau kucing lagi melahirkan kita tuh harus menyesuaikan ya, meskipun kita tuh sudah menyiapkan tempat yang menurut kita itu layak, bagus, enak, nyaman gitu ya, tapi kalau misal kucingnya itu tidak menghendaki ya udah mau gimana lagi, kita kasih apa yang dipingin kucing ya teman-teman ya. Dan si Ura memilih kardus Le Mineral. Mohon maaf nih aku ada endos Le Mineral, tapi kebetulan aja Mas ini Le Mineral ya. Oke, dan ini dia anak si Ura. Mungkin kalian tadi sudah melihat ya anak-anak si Ura. Dan di hari pertama, sekali lagi aku mohon maaf tidak bisa melihatkan kalian secara detail ya, karena biasa kalau hari pertama aku belum berani megang dia meskipun menggunakan latex. Jadi di sini aku cuman mau menunjukkan saja, tapi ya minusnya karena ini tuh di kardus ya teman-teman, yang mana cahaya tuh tidak masuk semuanya ke kardus, jadi mungkin untuk secara visualnya kurang begitu bagus gitu ya. Tapi yang jelas warnanya harusnya kelihatan sih. Yuk kita review dulu Mas. Yuk sini Mas, deketin Mas. Kita mulai dulu dari yang pertama. Ini warnanya kayaknya lebih ke lilac sih. Lilac atau fawn ya? Lilac lah, kayak Ura nih. Lilac-lilac gini nih ya. Pokoknya yang ini tuh warnanya kayak si Ura nih. Ini ya. Kayak gini. Untuk jenis kelaminnya Mas, apa udah kelihatan belum? Belum ya. Kayak, tapi betina kayak Mas. Soalnya bolongannya dua, nggak tahu ya. Nggak tahu. Terus untuk yang satunya ini ada di sini ya. Kelihatan nggak Mas di kamera Mas? Kelihatan. Kelihatan ya. Ini warnanya kemungkinan blue solid, mirip si gembul teman-teman ya. Dan ini masih dua anak yang brojol, dan itu ari-arinya baru dimakan sama si Ura. BTW ini lagi makan tuh si Uranya, kalian lihat sendiri ya. Jadi ini masih proses kelahiran anak kedua. Si Ura tadi melahirkan kurang lebih jam satuan ya, dan sekarang udah berapa Mas? Jam berapa nih? Dua ya? Jam duaan. Jadi selama satu jam dia udah mengeluarkan dua anak. Kalau berdasarkan USG si Ura yang kemarin ya, itu diprediksi anak dia itu 2-3. Jadi
ada kemungkinan anak Urani ya, yaudah ini dua aja. Tapi kalau berdasarkan prediksi dari mbak-mbak kucing cemara ya, yang selama ini sering memprediksi anak kucing dan selalu benar ya, aku gak tahu kenapa mbak-mbak kucing cemara kalau udah prediksi ya jumlah anak kucing itu biasanya selalu benar gitu jawabannya. Ini kemungkinan 3 sih gitu. Tapi kalau berdasarkan USG kemarin itu 2-3. Nah, USG itu sebenarnya bisa salah juga ya. Jadi keakuratannya tuh enggak 100% karena kan kalau janin itu kan ketumpuk-tumpuk gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau misal ketumpuk-tumpuk tuh kayak misal aslinya 2 tapi cuman dihitung 1 atau sebaliknya ya, yang aslinya itu 1 bisa dihitung 2 gitu, karena ya ketumpuk-tumpuk gitu, namanya juga USG teman-teman ya, jadi tidak akurat kecuali USG manusia pasti terlihat ya anaknya 1 atau 2 ya, soalnya kalau anak manusia 2 kan emang jarang ya teman-teman ya, tapi kalau anak kucing ya pasti kayaknya lebih dari 1 sih gitu. Makanya hal-hal seperti itu yang menyebabkan USG itu kurang akurat gitu ya. Ya meskipun begitu tetap berguna juga sih USG untuk melihat kesehatan janinnya, terus habis itu untuk melihat kurang lebihnya anaknya berapa, sama melihat HPL-nya biar kita tuh tidak kaget gitu ya kalau misal lahirannya tuh tanggal segini, bisa kita siap-siap dulu lah. Oke, ini kita balik dikit deh, pinjam dikit. Aku udah berjanji tidak ngangkat-ngangkat, tapi aku kepo pengen lihat mukanya. Tuh, kayak. Aduh, duh. Kelihatan enggak, Mas? Enggak kelihatan ya? Mukanya enggak kelihatan. Coba ya, bentar ya. Kan. Kamu kok. Iya. Bentar ya. Nanti aja lah anaknya lah. Megangnya pas hari kedua aja. Kita lap-lapin. Ini udah dilapin, Mas? Udah, Mas, udah kering kok. Udah silahkan ya. Kering. Ini orang anak mur. Misi ya. Kayak tisu nih. Ini BTW udah nyusu belum sih, Mas, yang ini? Ini nyusu atau ngapain sih? Kayaknya nyusu. Nah, nyusu kan. Senang, Ur. Udah lahiran. Oh ya, buat yang tanya, Bang. Suami si Ura siapa sih? Suami si Ura itu si Gembul. Kalau kalian belum nonton videonya ya, waktu perjodohan antara si Ura dan si Gembul, kalian bisa langsung aja tonton videoku yang ini aku cantumin ya di layar ini, dan di deskripsi juga nanti aku tulis buat link kalau kalian mau nonton. Penasaran ya anaknya si Ura, suaminya si Ura itu kayak gimana wujudnya. Nah, untuk pedigrinya dia WCF teman-teman, kemungkinan ya, karena bapaknya WCF, ibunya WCF, ya pasti WCF sih, bukan kemungkinan, pasti WCF ya. Bedanya seperti yang angkatan sebelumnya teman-teman ya, kalau angkatan sebelumnya itu kan bapaknya CFA, anak si Uranya WCF gitu ya. Jadi nggak tahu nih nanti yang kemarin tuh apa ya, Mas, pedigrinya apa ya, Mas, aku lupa, Mas. WCF juga kayak deh ya. Oh iya, WCF juga, sorry, karena si Ura itu ada warna fawn, ada bloodline yang warna fawn sehingga tidak diakui di CFA gitu, atau gimana ya, kurang lebih aku kurang begitu paham soal itu. Tapi intinya anak si Ura yang sebelumnya pedigrinya WCF. Tapi kalau aku sendiri sih nggak masalah ya, mau pedigri WCF, CFA, yang penting gemes lah ya, gemui-gemui semelohoi gitu yang penting. Oke, dah, intinya kayak gitu untuk update perkembangan si Ura di hari pertama dia lahiran teman-teman ya, yang wujudnya kayak gini. Next, nanti kita akan update lagi kalau memang ada anak Ura lagi ya yang berojol. Semoga aja sih ada ya, Mas ya, harusnya satu lagi deh. Kita buat episode selanjutnya atau buat besok gitu teman-teman ya. Kurang lebih kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa cintai kucingmu jadi babu tiap hari.